memprioritaskan untuk diberikan tempat duduk dan tidak mempengaruhi Ibu. Antrian ya. Mundur. Alhamdulillah ada warga yang beruntung langsung dirayani oleh Pak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir dan Ibu Wali Kota, Bunda Hajah Eva Duyana. Merupakan suatu keberuntungan pagi ini Pak Menteri dirayani langsung oleh Pak Menteri, Ibu Wali Kota dan Bapak Direktur PT PN 7. Pak John. Iya Bu, alhamdulillah Ibu. Yel-yelnya mana ya Pak John? Oke, kita coba yel-yelnya ya. Produk kita apa gitu Pak John? Produk gula dan minyak yang hari ini dijual mereknya adalah Nusa Kita PT PN Group Juara. Bu, boleh nggak saya sambil ini bawa minyak dari tadi? Saya mau wawancara, mau saya kasih nih. Boleh nih nggak, Bu? Mungkin untuk Bapak atau Ibu yang antriannya agak jauh, Pak. Dia sebagai... Bu, nama Menteri BUMN kita siapa, Bu? Siapa, Bu? Bapak Erick Thohir. Yang kuat sekali lagi. Erick Thohir. Oh iya. Sudah lihat Ibu, Pak Menteri. Mau foto bareng? Oh. Saya juga mau. Silakan 10 antrian berikutnya. Ayo Bunda. Pak. Silakan. Ya, sama Bunda Eva hadir ke sini. Kan kepada tim kementerian dengan instruksi dari Bapak Presiden, bagaimana operasi pasar harus dijalankan. Dan saya rasa PTPN kita yang memang juga menjadi bagian tugas negara, kita melakukan sekarang operasi pasar di Sumatera Utara, di Lampung, kemarin Jawa Barat, Jawa Timur kita lakukan. Supaya apa? Pasar ini lebih baiklah kondisinya. Dan tentu saya juga mengetuk hati para teman-teman swasta, karena kita tahu bahwa PTPN kan hanya sebenarnya 6% dari total industri sawit, hanya 6%, mayoritas itu swasta. Nah, kalau bisa dalam keadaan seperti ini, ya peran swasta juga harus menjadi bagian, karena kan kita hidup di Indonesia, ya. Dan kalau tentu kondisi masyarakatnya gundah, juga membahayakan ekonomi. Kenapa? Kembali kita harus saling bantu, tidak bisa dalam kondisi seperti ini kita punya ego-ego sektoral. Dan kami juga memastikan dari PTPN mulai Februari kita mulai juga membeli hasil panen daripada petani. Ya, kita lakukan percepatan dan tentu ini yang kita menjadi bagian tadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Ini bukan karena apa-apa. Ini karena memang situasi yang saat ini membutuhkan. Sehat. Silakan. Sama-sama.